destination pertama. Jadi destinasi pertama yang bakalan Baulan kunjungi adalah Venetian. Jadi seperti apa Venetian, nanti Baulan bakalan liatin semuanya ke kalian. Oke, okay? So stay tuned. Sampai ke destination pertama ya, yaitu Venetian. Jadi kurang lebih Venetian itu seperti ini guys. Cakep banget. Jadi Mbak Wulan udah ada di dalam Venetian ya guys. Jadi itu salah satu tempat famous juga yang ada di Macau dan wajib kalian kunjungi ya guys, misalnya kalian ke Macau. Jadi ini gondola ride ya guys yang ada di dalam Venetian, dan ini wajib kalian coba juga ya, naik ya. Ini jadi untuk harganya per orang segini ya guys. Ini untuk hari biasa 145 buat orang dewasa, kalau buat anak-anak 115. Beda lagi dengan kalau weekend sama public holiday, lebih mahal. Lebih mahal $5. Nah, jadi ya ini juga The Londoner Macau, ini juga ada di dalam Venetian ya guys. Let's check it. Jadi ini yang dimaksud Londoner tuh ini ya guys, jam ini loh, jam dinding ini. Terus bangunannya juga loh. Jadi first destination kita udah selesai. Kita on the way to hotel. Jadi kita mau check-in dulu. Mau check-in. Halo guys, jadi kita udah sampai di hotel ya. Oke, jadi oke, let's check out. Kira-kira seperti apa dalamnya ya. Oh, gak bisa, babe. Oke, okay. Come in. Come in. Oke, okay, let's see. Di sini seperti ini. Yang bikin jatuh cinta itu view-nya bagus banget ya.
Kita bisa ngeliat view-nya dari belakang. Ini lantai paling atas sendiri, you know. Lantai 11, cakep banget kan ya. Dan ini dia nama hotelnya tuh ini. Ini dia nama hotelnya, kita stay di sini. 1 hour later. Okay guys, jadi kita mau ke destination selanjutnya yang kedua. Kira-kira kita mau kemana? Let's see. Masih dengan Sasi. Kita ada di sana. Sebelum lanjut, kita makan dulu. Ini menunya Mbak Wulan, pare sama apa tuh sama Sasi. Ini destination kedua kita ke Rampadaguya. Jadi kita mau lihat sunset ke atas sana. Alright guys, jadi ini destination kedua kita, yaitu cari sunset. Ih, sunsetnya ada di belakang sana. Jadi ini tuh jalannya tuh nanjak ya. Pokoknya deket sama ya, Lisboa. An hour later. Jadi untuk next destination adalah gereja tua di belakangnya Mbak Wulan ya, gereja tua itu. Jadi ini juga salah satu tempat famous yang ada di Makau dan wajib kalian kunjungi semisalnya kalian ke Makau, oke? Okay? Okay, untuk next destination adalah Wind Resort. Kita lihat seperti apa di dalam. Let's check it out. Alright guys, jadi for the next destination is Wind. Jadi di Wind ini kita bisa melihat air mancur kayak bergoyang-goyang gitulah ya. Air berdancing-dancing gitulah ya. Jadi iya pokoknya, dan ini for the first time ya, karena dulu Mbak Wulan belum sempat kesini dan alhamdulillah hari ini kesampaian kesini. Jadi wajib kalian kunjungi juga ya guys, misalnya kalian ke Makau, oke? Okay? Videonya bakalan Mbak Wulan liatin ke kalian. Abis ini. Jadi ini destination terakhir Mbak Wulan ya untuk hari ini, untuk malam ini juga ya. Nah, jadi kita sampai di Casino Lisboa. Jadi perjalanan hari ini, malam ini cukup sampai di sini ya. Besok kita lanjut lagi. Udah enggak tahu seperti apa mukanya Mbak Wulan kuluk-kuluk. Oke, jadi seperti apa pemandangan sekitar Casino Lisboa? Mbak Wulan liatin kalian, oke guys.
Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kayak gini ya. Nah, jadi ini tuh salah satu tempat famous juga yang ada di Makau ya, guys. Untuk kalian, siapapun kalian yang mau kesini, mau staycation di Makau ya, kalian wajib banget nih mengunjungi tempat ini karena tempatnya bagus banget gitu ya. Tapi karena berhubung ini udah malam ya, Mbak Wulan gak bisa masuk ke dalam, gak bisa nge-review, gak bisa ngeliatin ke kalian seperti apa di dalam Kasino Lisboa. Maybe next time. Oke. Iya, karena ini waktunya udah malam, waktunya Mbak Wulan pulang ke hotel. So, see you di hotel nanti. An hour later. Hola, finally we are home. Home sweet home. Kita udah sampai hotel sini ya. Jadi ya, not too bad, akhirnya kita sampai pulang juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Finally udah sampai. Sudah sampai. Jadi kita tinggal di sini. Tinggal di sini. Let's go. Kita lewat sana, babe boy. Thank you. Ah, finally. Oh, so nice. Kita sampai rumah. Kita sampai rumah. Iya. See you di sana. Oops, salah. Kita ke sana. Cantik kalau kamu pakai dress. Thank you. Wear more dress. Wear. Ini dia. Ya, beb. Kamu yang itu. Oh, udah. Oke, assalamualaikum. Hola, we are home. Kita udah sampai di hotel. Time to wash, 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 wash. Aku bikin sih lagi ya, Beb. Wash aja dulu kali, Beboy. Ini hibiscus apa yogi? Kalau hibiscus dia asam.